Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Jurakan Niko yang selalu membahas dunia perkelincian secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Jurakan Niko. Udah subscribe? Gue langsung masuk ke konten ya. Oke Sobat Kelinci, kali ini kita akan ambil kandang ya, kandang kelinci. What? Jadi, itu di wilayah Wirabrajan kita ambil pakai pickup. Nah, ini pickupnya. Jadi kandangnya ukuran dengan apa? 6 plong ya, 6 plong atau 2 set. Itu nanti ditaruh di atas pickupnya itu. Nah, ini saatnya kita untuk ambil kandangnya guys. Itu kita potong bareng-bareng, dimasukkan ke dalam pickup. Nanti ada apa sekarang? Gak apa-apa mas, bisa mas, bentar. Coba. Tak naik dulu. Jadi untuk kandangnya ini besar juga ya, jadi satu pickup itu udah full dengan kandangnya ini. Atau dua set kandang itu udah pas. Nah ini kandangnya itu wajib di tali ya, cepat-cepat kelinci itu biar nggak lunyu atau lepas. Udah lepas jadi dikasih enak lunyu gitu, alasnya sebagai alas untuk tempat talinya. Oke, ini saatnya kita berangkat ya menuju pabrik pakannya. Let's go. Dan kebetulan untuk lokasi pengambilan kandang ini sangat dekat dengan pabrik, jadi cuma bisa reseller di Muntilan, jadi sekalian pengiriman. Oke, let's go. Nah, ini jadi perjalanan dari pabrik sampai ke Nikolai Kutang sekitar 1 jam. Ini pickupnya udah mau naik ya, naik ke halaman kandang. Ya ini posisinya kebalik, jadi putar balik dulu. Putar balik, itu nanti biar posisinya pas.
Nah, ini tak putar balik, itu tinggal muter aja. Mantap. Wah, seperti foto ini. Ini selanjutnya kita turunkan untuk kandang yang satu persatu, satu set dulu. Habis itu, nah ini yang ya lumayan berat ini. Ini langkah kandang ini harus hati-hati, kalau salah langkah bisa peyok ya. Jadi ini harus pelan-pelan. Oke, lanjut. Langsung ke samping kandang Nico Rabbit Farm dulu, nanti dibersihkan dulu ya teman-teman. Ya sobat kelinci, sekarang udah di kandang Nico Rabbit Farm, yaitu kandangnya bosan kita datang. Kita udah kita muat untuk apa, dropping di kandang. Alis, karena ini merupakan kandang yang bekas, cuman kalau kita oles masih jadi baru lagi. Oke, jadi kita nanti habis ini akan bersih-bersih, nanti akan saya bersihin semua. Gimana kelanjutannya tetap di video ini ya. Jadi ini kandangnya. Nah, ini dia. Ini itu ukuran 1,5 meter untuk lebar, terus 70 cm ke belakang, 40 cm untuk tingginya. Ini saya dapat itu dari teman peternak juga. Kebetulan dia mau ganti materi ceritanya, terus oh ya, daripada tidak dipakai saya beli begitu. Cuman kalau sobat-sobat kelinci itu mau mana ya, mau nyoba atau mau beli kandang ini, itu juga bisa, itu di Nico Rabbit Farm di nomor ini itu bisa, itu harganya di bawah dari harga pasar ya Pak tentunya. Oh my god, wow. Halo, untuk teman-teman mau nyoba atau mau pesan itu dengan langkah seperti ini itu juga bisa, itu di Nico Rabbit Farm. Kalau desainnya itu ini pakai itu ya, galvalum itu untuk rinciannya nanti di WhatsApp langsung. Nah, ini saya pakai nipple paralel. Kenapa? Karena kan semakin banyak kandang, kalau pakai botol itu wah capek. Ini perparel, ini pakai selang akuarium ya. Akuarium itu nanti nyambung jadi bentuk paralel gitu ke semua kandang gitu. Nah, ini pakai ini ya, galvalum lembaran. Jadi kotoran dan urin itu langsung jatuh ke sini, nanti jatuh ke penampungan di bawah. Ini ada salurannya, terus ke bawah sini nanti ada ember wadah di situ. Nah, untuk kali ini kita selain kandang ini nanti untuk fungsinya ke depan itu untuk sapihan ya. Jadi kemarin itu sapihan itu dari Juragan Nico itu masih untuk-untukan ya istilahnya. Jadi induk sama anak sampai umur 2 bulan itu baru disapih dan dijual. Sekarang dengan adanya kandang ini itu bisa lebih leluasa ya, anak kan lebih cepat besar,
Yang pertama, nanti anak-anak umur 2 bulan itu saya pindah sini atau umur 50 hari. Pindah sini. Nah, dipindah sini itu yang saya petakan, yang jantan itu di bawah ya. Jantan-jantan itu di bawah, nanti yang betina di atas. Nah, rencana itu betina itu untuk next breeding atau regenerasi. Regenerasi itu sapian atau hasil anakan dari kandang kita itu dibesarkan terus dijadikan indukan atau indukan tambah gitu. Jadi indukan kita semakin banyak, jadi ke depan bisa lebih banyak lagi kelincinya. Nah, yang untuk yang bawah ini nanti rencana untuk belehan ya. Belehan itu usia umur 90 sampai 100 hari. Diharap itu nanti untuk bobotnya itu kisaran 2,2, 2,3 sampai 2,5 kilo itu. Ya itu di sini. Nanti pakannya juga sama dengan Azulafit. Nah, itu tadi untuk review-nya. Terus kalau teman-teman mau tahu kenapa saya memilih Galvanis, itu karena yang pertama itu awet. Okay. Awet, terus kokoh dan bisa tahan lama ya. Tahan lama itu bisa sampai 10 tahun. Karena ini besi ya, besi Galvanis gitu. Itu bisa tahan lama, harganya juga ekonomis. Jadi teman-teman sobat kelinci, daripada beli bambu atau kayu itu yang mudah keropos atau dikerokot, itu dengan pakai kandang galvanis ini itu dijamin ya awet. Dan juga dia tidak lembab ya, karena dia besi jadi nggak lembab. Terus pemasangan juga mudah. Jadi untuk pemula-pemula itu yang mau mencoba atau mau memulai untuk berternak itu bisa memakai kandang galvanis ini. Bisa jadi pesan 3 hole dulu. 3 hole itu kalau di pasar itu kisaran 310 sampai 350 per set. Satu set itu 3 hole ini. Nah, nanti dalam bentuk lipatan ini 310 sampai 350 di pasar. Terus nanti untuk ragangan ini itu bisa pesan atau bisa buat sendiri dari kayu juga bisa. Terus jadi lebih ekonomis. Dan juga jika selain kelebihan tadi, kelebihan lagi yang lainnya itu ini merupakan aset ya untuk kandang galvanis sendiri. Kenapa? Karena kita walaupun kita beli harga 300, itu masih bisa dijual lagi harga 250. Jadi harganya nggak turun banget kayak kandang kayu atau kandang itu yang bambu itu kan kita beli mahal, kadang langsung dijualnya setengah harga atau di bawahnya. Jadi dengan kandang galvanis ini juga lebih enak ya. Jadi makanya kedepannya itu ada jaminan ketika kita mau jual lagi itu masih bisa dan banyak peminatnya sampai saat ini. Nah, itu tadi review dari Juragan Iko mengenai kandang galvanis. Oke, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe di channel Juragan Iko. Oke, see you di next episode. Bye.